Oke, jadi ini udah mau berbuka puasa. Hari pertama puasa udah disiksa dengan ikutan mengantri dan dijemur di panasnya, itu hari pertama. Hari kedua juga begitu karena belum selesai, dan hari ketiga juga sama, mengantri tapi bedanya cuman udah masuk di dalam, dan video yang tadi itu saya udah mengantri di dalam, jadi udah aman gitu ya. Udah masih apa kena AC sepoi-sepoi, jadinya damai gitu. Kalau dua hari kemarin ikutan antri panas-panasan saat puasa, wow, amazing. Dan ini udah mau berbuka puasa, ini udah ada suara apa itu yang biasanya kalau mau buka puasa, dan bentar lagi bakalan buka puasa. Wow, sebentar lagi. Ini adalah motor saya, motor yang sudah ada sejak dulu, awal nge-youtube sampai sekarang, masih sepeda motornya ini, karena ini bukan masalah murahnya ya, tapi I love this motor. Saya mau nunjukin suasana pas buka puasa aja. Ini adalah suasana pas buka puasa, sepi kan? Ya, tumben jalanan di sini sepi, padahal jalanan utama ya. Dan hujan, ya, deras. Tadi saya baru bikin live sebelum hujannya, dimana anginnya itu masuk-masuk. Maksudnya anginnya kenceng, lagi kenceng-kencengnya gitu. Tadi yang di live-in lumayan kenceng gitu. Entah kenapa puasa tahun ini kerasa gampang banget sih. Mungkin karena udah terbiasa ya, jadinya kerasa gampang. Guys, ngabuburit dulu aja. Ngabuburitnya cuma jalan-jalan naik motor. Ya pokok naik motor yang biasanya itu ya. Gini terus mah enak ya, jalan keluar habis itu pulang-pulangnya udah berbuka gitu, mantap sih. Oke, udah segini saja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Ini hanya video random daily vlog apalah gitu, pokoknya kayak gitulah ya. See you next time, see you next video. Saya Atar, peace over again.